Basana Pecina. Beberapa hari ini, ramai orang meminta APEC untuk menguluskan isu mengenai kalimah Allah. Minggu lalu, mahkamah membenarkan penerbitan kitab Injil Kristian yang menggunakan perkataan Allah untuk terjemahan God Kristian. Namun isu ini, APEC tidak melihat dari sudut perundangan memandangkan proses rayuan belum dihauskan lagi. Hari ini, APEC melihat dari isu ini dari sudut sosial, kebudayaan dan agama. Disebabkan APEC adalah seorang yang berkaum Cina yang mengamalkan kebudayaan dan falsafah Cina, APEC tidak setuju penggunaan kalimah Allah dalam kitab Injil Kristian. Perkataan Allah ni berasal dari perkataan Arab Ilah dan Al, Tuhan itu. Al-Ilah maksudnya Tuhan yang satu-satunya, kemudian disingkatkan sebagai Allah oleh penganut agama Islam di tanah Arab. Perkataan ini digunakan di tanah Melayu pada kurun ke-15 Masehi apabila Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan agama Islam sampailah sekarang. Terjemahan Alkitab Kristian yang menyeluruh adalah lebih kurang 2 abad selepas penggunaan Allah oleh Muslim di tanah ini. Namun penggunaannya mungkin lebih awal, masa itu tak ramai penganut agama Kristian di tanah Melayu, Bapun, Sabah dan Sarawak. Allah telah menjadikan sebuah perkataan suci dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu yang ada makna yang khusus, iaitu satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa dalam agama Islam. Kalau digunakan pada zaman moden ini di dalam kitab agama lain, ianya akan mengelirukan. Kita boleh cakap God ke, Jehovah ke, Yahweh ke, Elohim. Banyak lagi nama untuk Tuhan dalam Kristian. Tapi agama Kristian mempunyai penjelasan Tuhan yang jauh berbeza dengan Islam. Kristian percayai bahawa Holy Trinity, Tuhan, Anak dan Roh Suci yang disatukan, Trinity. Anak Tuhan adalah Jesus Christ, Yesus Kristus. Di mana dalam Islam, Allah tiada anak yang khusus yang bernama Jesus Christ. Cuba andaikan, kalau seorang murid dia pergi perpustakaan ataupun Google dalam bahasa Melayu. Hari ini, beliau mendapati Allah adalah satu-satunya Tuhan Maha Esa, Maha Kuasa. Esok, Allah pula ada penjelasan dengan anak yang bernama Yesus Kristus. Lusa, ini kan keliru kan? Perkataan boleh saja berubah. Dulu kita panggil kupang di Kedah. Sekarang turah tukar jadi 10 sen. Dulu kita panggil terawih. Hari ini kita panggil sejarah. Tukar macam itu. Pendapat saya ni, kita harus mengubah perkataan Allah dalam Bible Kristian ni kepada perkataan lain. Saya cadangkan Jehovah ke atau The God. Contohnya, okay, dalam Old Testament, hari pertama, Jehovah menitahkan, biarlah ada cahaya, maka ada cahaya, ataupun The God. Apa susahnya? Semua pastor Kristian yang berbahasa Melayu, mulai hari ini, apabila memberi kuliah di gereja, bagitahulah, tukarkan perkataan Allah kepada Jehovah. Dalam 1 tahun, mungkin dalam 3 bulan, semua dah beres. Dari sudut pandangan sosial dan agama, kes ini boleh diselesaikan dengan senang. Saya adalah bekas Kristian dan belum Islam. Saya tahu dalam Kristian ini, The God adalah pengampun, penyayang. Agama ini akan memahami pertukaran nama dari Allah ke Jehovah itu bukan satu masalah besar. Niat dia baik sudah cukup. Namun ramai orang cuba nak politikkan isu ini. Ramai kutuk yang bomat Tuan Guru Hadi Awang apabila beliau kata tidak harus larang penggunaan Allah oleh orang bukan Islam. Memang betul yang berhormat Tuan Guru. Saya sebagai bukan Islam selalu sebut halimah Allah. Dalam lagu kebesaran negeri Kedah, saya memulakan dengan nyanyian Allah selamatkan Sultan Mahkota. Cuba bayangkan kalau tidak boleh guna, macam mana saya nyanyi lagu kebesaran Kedah? Maksud Tuan Guru adalah jangan guna Allah dalam konteks yang berniat jahat, yang berlain dengan erti makna Allah. Contohnya bagi brand, kalau kita bagi brand kepada kasut dan memijak Allah tu, itu tak boleh lah. Kesimpulannya, walaupun undang-undang membenarkan, kita harus mengelakkan penggunaan Allah untuk menjelaskan Tuhan yang berlain daripada Islam kerana dia akan menimbulkan kekeliruan. Kenapa APEC berpendapat sebegini sebagai Cina? Satu falsafah Cina yang diutarakan oleh Confucius, Confucius dalam buku berjudul Zhong Yong, Kesederhanaan. 己所不欲,
wu shi yi ren. Maksudnya kalau jangan lakukan apa-apa yang anda tidak mahu dilakukan ke atas anda. Saya sebagai seorang penganut agama Buddha sekarang, tentunya tak mahu orang yang beragama lain menggunakan perkataan Buddha dalam agama mereka sewenang-wenangnya. Saya juga percaya bahawa orang Kristian tidak akan berlalu ataupun berasa senang kalau nama Jesus Christ digunakan oleh agama lain yang menafikan baginda disalibkan dan menanggung dosa bagi semua manusia. Kamu juga rasa kurang selesa kalau orang lain pakai Jesus Christ, kan? Kalau kita tak mau orang lakukan ini terhadap kita, jangan sekali kita lakukan kepada orang lain. Itu sahaja pengulasan Apik Cina dalam isu kalimah Allah. Terima kasih.